Minimnya spot foto di Kota Palembang membuat Adit, 38 tahun, mendirikan Buena House yang berada di Jalan Balai Pelatihan Transmigrasi, 150 meter arah Tanjung Api-Api setelah Simpang Talang Keramat. Dengan menawarkan konsep bohemian, industrial, dan Skandinavia, Buena House sendiri menjadi rekomendasi pilihan utama kaum milenial untuk mengabadikan berbagai momen seperti akad nikah, lamaran, party, prewedding, dan album kenangan sekolah atau alkena. Adit mengatakan dirinya mendirikan Buena House pada tahun 2013 dan baru dibuka ke umum pada tahun 2014 yang lalu. Tujuan dari membuka Buena House sendiri karena minimnya spot foto di Palembang sehingga membuat banyak orang rela pergi keluar kota untuk mengabadikan momen penting berharga mereka. Di Palembang, spot foto seperti untuk prewedding masih minim. Banyak orang yang harus pergi keluar kota sehingga saya membuat Buena House ini. Orang tidak perlu pergi jauh-jauh lagi ke luar kota, kata Adit. Pria yang juga berprofesi sebagai fotografer di salah satu radio ini mengaku dengan adanya Buena House juga membantu teman-teman fotografer yang ada di Sumsel. Adit mengaku dirinya membangun Buena House ini menghabiskan dana pribadinya hingga 1 miliar. Untuk spot foto yang ada di Buena House ini sendiri dengan berbagai konsep seperti bohemian, industrial, dan Skandinavia ada sekitar 10 hingga 13 spot. Tidak hanya itu saja, demi memuaskan pengunjung yang datang, setiap 7 bulan sekali dirinya selalu merubah konsep spot foto sesuai dengan perkembangan fotografer yang selalu berubah-ubah. Biaya atau tarif masuk untuk per 3 jam yaitu Rp350.000. Ayo abadikan momen spesial Anda bersama Bintang Kreatif. Thank you.